بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وَأَتْبِئِ السَّيْئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِكِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ وقال أيضا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينسرانه أو يمجسانه أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أرشدك من الله برا ayahanda برا إبندا سجناب Wali santri, civitas akademika, dan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian parenting spesial, dan masya Allah, tabarakallah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Dari Jakarta yaitu Profesor Dr. Abdullah Hehamahua Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Masya Allah uh, Kapan nyampe Solo Ustadz? Eh, solo hari Jumat petang sore Jumat petang sore, yeah. Masya Allah dan luar biasa jazakumullah khairan sudah berkenan untuk mampir di Ibnu Abbas insyaallah menyapa para santri tadi malam masyaallah Bapak-bapak Ibu-ibu yeah, yeah. beliau memberikan nasihat ya memberikan tausiahnya untuk para santri-santri kita mudah-mudahan berkah dan manfaat insyaallah amin amin Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah insyaallah tema kajian Parenting spesial kita pada malam hari ini adalah menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak sejak dini. Ini luar biasa sekali, sangat relevan dengan tamu kita pada malam hari ini. Dan eh, sebelum kita akan berbincang banyak dengan beliau, terlebih dahulu kita akan membacakan ya. Eh, Data beliau atau sejarah beliau, yang uh, meskipun insyaallah mayoritas kita sudah sangat mengenal beliau sebagai tokoh nasional yang uh, integritas dan komitmen kejujurannya tidak diragukan lagi, uh, beliau adalah Dr. Abdullah Heha Mahua, SHMM, lahir pada. Tanggal 18 Agustus 1947 adalah mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masa jabatan 2005 2013. Beliau dikenal luas di kalangan masyarakat karena uh, sikap-sikap, ketegasan, dan statement-statement beliau pada komitmen pemberantasan korupsi ya selain pernah menjabat sebagai penasehat di KPK beliau juga menjadi penasehat di yayasan pendidikan Palembang setia nah, kemudian eh, beliau ini adalah ini yang unik ini ternyata beliau ini lulusan D3 teknik elektro Universitas Hasanuddin Unhas Makassar ya. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Bintang Kuala Lumpur Malaysia. Kemudian beliau melanjutkan eh, S2 Teknik Bidang Pendidikan di eh, Institut Teknologi Megatech Kuala Lumpur Malaysia. Betul ya. Yeah. Kemudian beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Krishna Dwi Dwipayana pada 2008 dan magister manajemen dari kampus yang sama pada 2011. Ya. Kemudian beliau meraih gelar doktor manajemen dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2013. Kemudian semasa kuliah ini beliau mulai eh uh, terlibat dalam aktivisme ya. Uh, Ustadz Abdullah Yamahua ini pernah mengikuti beberapa organisasi mulai dari kesatuan aksi mahasiswa Indonesia atau kami hingga uh, himpunan mahasiswa Islam atau HMI Selain itu beliau juga uh, pernah aktif sebagai wartawan dan penyiar radio Arif Rahman Hakim pada tahun 1975 sampai 1000 1976 Masya Allah waktu itu kita belum lahir Pak. <laughs> yeah, yeah. Kemudian beliau juga meneruskan karirnya menjadi editor di majalah Cipta Kementerian Pekerjaan Umum di tahun 1976 sampai 1979 Dan pada tahun 1993 Beliau eh, uh, pernah bekerja sebagai editor, merangkap manajer pemasaran penerbitan pustaka dini Selangor, Malaysia. Gak pada tahun 2001 beliau memulai eh, karirnya dan pengabdiannya kepada eh, negara sebagai pegawai Uh, khususnya menjadi wakil ketua pemeriksaan kekayaan penyelenggaraan negara PKPN Ustaz ya ya, lalu menjadi penasehat KPK hingga tahun 2013 nah ini masya Allah Pakashirul ma al Muslimin wazumrotal mu'minin para ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari uh, sekelumit biodata perjalanan Baik pendidikan ataupun karir-karir beliau, ya, kita bisa uh, menyimpulkan beliau ini sudah merasakan asam garam, ya, uh, perjuangan, bahkan sejak muda, kemudian uh, dalam dunia jurnalistik, kemudian masuk ke dunia birokrasi di uh, KPKPN, ya kemudian sampai terakhir sebagai penasihat KPK yang uh, kita tahu bersama bagaimana sepak terjang beliau dan tim KPK ketika itu. Nah langsung saja Insya Allah kita akan mulai uh, obrolan kita dengan beliau. Uh, Ustadz ya. Abdullah uh, boleh diceritakan uh, sejarah perjalanan antum sejak muda selain yang tadi sudah kita sebutkan sampai kemudian eh, uh, bisa masuk ke KPKPN kemudian di KPK ya apa yang membuat antum terdorong untuk terlibat itu semua monggo iya saya uh, dilahirkan dan dibesarkan sampai SMA di wilayah yang mayoritas Islam jadi di Pulau Perua, di tengah itu ada 18 desa. 18 desa itu cuma tiga desa Islam. Dan berpisah jauh-jauh. Kemudian saya masuk SD di negeri yang Nasrani. Sekolah negeri. Tapi dalam kelas itu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, cuma saya tiga orang Muslim. Sehingga tidak ada pelajaran agama Islam sekolah tidak mungkin datangkan seorang agama Islam untuk mengajarkan tiga orang. Sehingga saya belajar Injil. Jadi pelajaran agama yang saya ikuti dari SD, SMP sampai SMA itu Injil. Jadi saya kuasai betul dengan Injil. Asya. Seperti itu. Saya belajar agama Islam itu pada waktu hari Ahad saja. Itu ngaji. Ngaji. Di guru ngaji di kampung waktu masih usia SD SMP kan biasa suka biasakan main apa segala macam jadi teman-teman sekali waktu hari Ahad aja pergi main main itu sehingga saya bolos ngaji saya bolos ngaji bapak saya tahu itu Ustaz, bagaimana hukuman yang dia berikan beliau berikan kepada saya di dapur itu di belakang rumah dapur itu ada pohon sukun kemudian saya dihukum itu disuruh saya peluk pohon sukun diikat dengan tali Kemudian ditaburi ampas kelapa di pohon sukun itu. Allah. Hanya beberapa menit kemudian datang semut. Kemudian menggigit saya. Waktu itu ibu saya tidak ada, saya punya adik dua perempuan juga tidak ada. Dan bapak itu kemudian pergi ke kebun. Jadi saya teriak-teriak, orang tetangga-tetangga itu tidak ada berani. Karena mereka tahu bapak saya itu keras seperti itu. Sampai kemudian kurang lebih setengah jam baru paman saya tahu datang membebaskan saya. Jadi pelajaran pertama yang saya dapatkan itu adalah tentang betapa pentingnya mempelajari Al-Quran oleh Bapak saya itu. Sehingga nanti kemudian saya belajar Quran dan belajar agama Islam secara individual. Karena dua adik perempuan saya itu sekolah di madrasah. Maka kemudian kalau saya pulang dari sekolah, buku-bukunya itu saya pelajari secara individu. Masya Allah, secara individu, otodidak, otodidak, baik tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian sholat, dan seterusnya. Seperti itu, nanti saya pelajari Islam secara baik itu ketika sudah mahasiswa di HMI di, di Makassar. Di Makassar di UNHAS, di UNHAS itu. Ya. Nah, kemudian eh, tahun 71 itu saya ikut kursus pendidikan jurnalistik sampai tingkat nasional. Nah jiwa kewartawanan itu yang kemudian menemukan hal yang luar biasa di mana saya menemukan satu pelanggaran korupsi oleh wali kota Makassar dan gubernur Sulawesi Selatan. Yeah. Sehingga kemudian tahun 74 itu biasa tanggal 10 Januari itu ada peringatan apa namanya Super Semar 11 mm -hmm. Maret itu lantas kemudian ada malari 15 Januari terjadilah peristiwa nah, kemudian di Jakarta terjadi unjuk rasa demonstrasi kemudian pembakaran mobil Jepang dan seterusnya maka tokoh-tokoh mahasiswa di Jakarta yang dipimpin oleh Hariman Sergar ditangkap dan kami di hampir seluruh Indonesia kota-kota besar itu juga ditangkap dan kemudian saya ditangkap dengan beberapa teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah kurang lebih dua tahun saya di dalam penjara. Masya Allah, berarti sudah pernah Eh, uh, masuk ke Nabi Yusuf gitu. Ya. <laughs> Kalau madrasah Nabi Yusuf. Yes. Kalau masuk sel itu ada tiga hari, ada satu pekan, itu beberapa kali. Tapi yang terlama ini di penjara kurang lebih dua tahun. Uh, Alhamdulillah, nikmat yang saya perlu itu dalam hampir dua tahun. Itu saya membaca semua buku dari dari Hasan Albana kemudian apa namanya Ibn Taimiyah kemudian e, maududina dan seterusnya kemudian yang Indonesia mulai dari apa namanya Hamka Muhammad Nasir saya baca semua dalam penjara dalam penjara, itu. penjara ya. sehingga apa yang saya miliki kemudian ketika jadi ketua HMI jadi penasihat KPK jarak itu itu semua saya cuma amalkan apa yang saya pelajari di dalam Luar biasa. Dalam itu. Nah itulah sampai kemudian akhirnya ketika peristiwa Tanjung Priok tahun 84, kemudian saya harus hijrah ke Malaysia. Almarhum Panasir waktu itu mengatakan ya sudah kamu berangkat ke Malaysia nanti kemudian bantu Ibrahim di sana di Malaysia. Dan Ibrahim itu punya hubungan dekat dengan Panasir dengan tokoh-tokoh masyumi karena beliau dianggap sebagai salah seorang kader dari Asir, seperti itu. Nah, di Malaysia itulah kemudian saya apa namanya? lanjutkan kuliah lagi yang tadi sudah dibacakan. Dan kemudian ketika reformasi 98 eh, saya dipanggil pulang dan kemudian sudah itu eh, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan umat Islam sampai kemudian tahun 2000 saya diminta untuk masuk dalam Komisioner komisi pemeriksa kekayaan negara, mm. dan kemudian ketika kami menemukan wan yang signifikan terhadap harta kekayaan Megawati dan Jaksa Agung waktu itu, Megawati Presiden, dan Jaksa Agungnya itu terjadi apa namanya manipulasi dan seterusnya, dan akhirnya kemudian di DPR terjadi keguncangan di DPR sehingga kemudian dianggap. Wah ini berbahaya nih KPKPN ini. Maka kemudian KPKPN dibubarkan. Waktu membentuk undang-undang KPK. Dimasukkan aja sebagai satu direkturat LHKPN. LHKPN yang ya. sekarang itu ya. Yang, yang sekarang jadi. Lagi jadi rame. Nah, rame itu. LHKPN. Sehingga kemudian ketika pers atau pimpinan KPK mengatakan. Sukar untuk menemukan bukti dari LHKPN-nya. Rafael. Saya katakan gunakan cara KPKPN. Kalau cara KPKPN insya Allah akan ditemukan Sebab apa pengalaman saya 4 tahun di KPKPN itu Seorang pejabat melaporkan harta kekayaannya Pasti dia lampirkan dokumen yeah. Nah dokumen yang dilampirkan itu Apakah itu lehal atau tidak lehal Itu persoalan lain Tapi kalau dia laporkan mesti ada dokumen Seperti itu Nah karena itu maka Mobil mewah yang dipunyai Rafael itu 1,8 M harganya itu itu tidak dilaporkan. Jadi atas nama abangnya. Anak oh, abangnya. Iya, ya. abangnya. Kemudian oh. motor Harley yang itu yang dipakai oleh anaknya itu juga tidak masuk dalam SKP karena sudah bisa dipastikan bahwa itu dokumennya gimana. Nah, itu. Karena dia punya take home pay Satu bulan itu dia golongan 3C. Itu 51 juta. Sedangkan mobil itu 1,8 M. Kalau dia bayar nyicil 15 juta satu bulan maka itu perlu 9 tahun baru Padahal ya. ini laporan lhkpn dia 2021 jadi belum sampai dua tahun bagaimana ya. bisa dapat mobil mewah seperti itu. Ya. Nah jadi itu oleh... kalau kalau diusut bisa masuk tindak pidana pencucian uang juga. Ya, pencucian uang kalau dan itu temuan apa namanya ppatk ada sekian puluh triliun di rekening dia istrinya dan anak-anaknya seperti itu. Jadi KPK sebenarnya mudah sekali melakukan pembuktian terbalik terhadap hartanya itu kemudian temuan dari PPATK itu sudah masuk sehingga sudah bisa memenuhi dua unsur menurut Kuhap dua alat bukti dan kemudian bisa dijadikan uh, tersangka uh, seperti itu itu uh, pengalaman saya di KPKPN kemudian uh, ketika KPK, KPK dibubarkan <tuh> saya masih di KPKPN, belum bubar malam hari sekitar pukul tujuh malam saya masih di kantor uh, ditelepon oleh ajudan SBM waktu itu SBY Menko Polhukam masih namanya Menko Polkam Itu Aju tahun berapa? Misalnya? Tahun 2004 4 ya 2004, 2004. 2004 Kata 2003, 2003 2003 Kata ajudan Pak Bula Pak SB mau ngomong saya ada apa ini malam-malam jam 7 malam masih saya di kantor terus kata Pak SBY Pak Abdullah tadi saya sudah menghadap Ibu Presiden maksudnya Megawati saya katakan kepada Ibu Presiden bahwa orang Indonesia yang pantas jadi ketua KPK itu adalah Pak Abdullah kemudian kata Ibu Presiden ya silahkan diproses jadi saya minta kata Pak SBY Pak Abdullah bersedia jadi ketua KPK saya bilang ya Pak saya istihora dulu Nah kemudian sekjen KPKPN itu karena beliau uh, alumni kami dan kenal baik saya sibuk memproses datang ke formulir formulir apa segala macam maka kemudian saya isi kesehatan saya lakukan tapi ada dua formulir yang kemudian saya membatalkan untuk menjadi ketua KPK yang pertama itu adalah surat kelakuan baik saya bilang kepada sekjen ini kan pola orde baru ketika seseorang datang ke polsek dia bayar sekian rupiah, maka jadilah dia orang baik. Ini kan waktu itu menghadapi sisa-sisa PKI apa semacam, maka dibuat surat kelakuan baik. Saya ini wakil ketua lembaga negara. Masa harus diminta surat kelakuan baik? Ini penghinaan kepada lembaga negara. yang satu. Yang kedua ada formulir uh, semacam lamaran. dan lamaran. Menjadi pimpinan KPK. Saya bilang sama Pak Sekjen KPK ini, nggak bisa ini? Apa? Hadis melarang tidak boleh memberikan jabatan bagi orang yang minta. Kalau saya ini isi berarti saya meminta jabatan ini dan itu tidak boleh kata Rasul. Jadi akhirnya saya kemudian batal tidak mau seperti itu. Singkat cerita setelah kemudian sudah terpilih ketua KPK jilid satu, mereka datang dua orang datang ke kantor Kepen saya kemudian minta saya untuk jadi penasihat. Mereka. Saya bilang saya bersedia tapi dengan syarat saya tidak melamar. Tidak melamar. Kata mereka, oh iya kalau untuk penasihat tidak perlu melamar. Nanti ada yang diajukan oleh orang lain. Maka ada dua lembaga hukum, dua universitas. Satu negeri, satu swasta di Jakarta mengajukan saya dan saya. Itulah sampai kemudian menjadi penasihat dari 2000. Jadi seharusnya jadi ketua KPK-nya. Ya direkomendasikan Bu Mega juga Pak SB ya ketika itu Tapi karena saya lihat di situ ini apa namanya? Ada yang kritik saya tuh. Terus kenapa Anda jadi wakil ketua kpk Saya bilang saya tidak melamar, orang ajukan saya. Saya ditelepon oleh DPR Komisi dua waktu itu minta CV-nya saya bilang untuk apa? Jadi anggota kpk Seperti itu. Nah, saya diminta ke jadi saya bukan labar. Tapi Anda pernah mengajar, pernah apa, segala macam. online. lain. Kalau bekerja, itu wajib. Ya, untuk membiayai diri sendiri dan keluarga. Tapi kalau meminta, meminta jabatan, ya. Ya, itu tidak boleh. Oke, okay, Masya ya. Allah. Ini luar biasa poin yang ya. penting sekali para ayah Anda, para ibunda Anda. Uh, untuk memastikan integritas pada diri kita ini. Sebenarnya Islam sudah... Uh, Tentukan rambu-rambunya, rambu -rambu, ya di antaranya adalah soal meminta jabatan. Sebagaimana sabda Rasulullah, Latas alul imarah, janganlah kalian meminta jabatan atau posisi." Ya, karena nanti kalau yeah. kita minta jabatan, ya mendapatkan jabatan itu karena permintaan kita. Eh, apa itu akan menjadi beban buat yeah. kita akan yeah. di apa timpakan beban itu kepada kita. Tapi kalau kita itu mendapatkan jabatan atau posisi e, bukan karena permintaan, bukan karena ambisi, bukan karena memang e, punya obsesi seperti itu, maka insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena, karena, itu Ustadz Umar bin Khattab ketika jadi Khalifah tidak ada yang mau jadi menteri dia. Dia marah. Kalian melantik saya, menunjuk saya, baik kepada saya jadi Khalifah, kok tidak ada yang mau bantu saya kata mereka perintahkan kami oke okay. nah, karena mengingat hadis nabi tadi itu La alul imaroh. ah, itu ya. ah, sehingga kita ngomong oh, kamu jadi menteri A, ah, menteri B ya. kemudian samina wa ta'ana ya La alul imarah fa innaka in utitaha min ghairi mas'alatin ya. Uh, alaihi Betul, ini Ustaz. luar biasa sekali poin uh, Pak Abdullah saya juga masih ingat ketika itu saya masih SMA kalau 2000 sekitar 2004 2005 itu yeah. saya masih SMA dan saya membaca itu profil Antum yeah. sampai ketika beliau eh uh, ada menggunakan mobil dinas oh, yeah. itu benar-benar nggak -benar mau pakai mobil dinas itu untuk urusan pribadi sampai sudah dipujuk lah kan Gak ada yang berkurang dari mobil itu Tapi Antum ketika itu di wawancara itu menjawab Ya berkurang, bannya pasti berkurang itu Dan itu menurut Antum itu merugikan negara Bagian dari korupsi bahkan seperti itu Itu mungkin ada fragmen-fragmen yang lain uh, Prof. Abdullah yang bisa Antum share buat kita semua Bagaimana Antum berusaha untuk menjaga kewarohan Uh, untuk menjaga diri dari hal yang mungkin bagi orang-orang itu, ya, sebenarnya biasa-biasa saja gitu. Tapi, demi menjaga integritas, antum melaksanakannya. Iya, jadi uh, ada beberapa kisah dalam sejarah Islam. Seorang sahabat pada zaman Rifa Umar bin Khattab, dia mendapat dana dari Baitul Mal, kemudian dia berdagang. Kemudian Umar Hatab memerintahkan separuh dari kekayaan itu dimasukkan ke baitul mal. Okay. Kata sahabat, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Terus kata Umar, tapi anda dapat bantuan dana dari baitul mal itu karena tugas baitul mal itu masih ada hubungan keluarga dengan kamu. Jadi situ ada unsur nepotisme. Karena itu ketika 2007 saya punya adik ipar kandung dengan suaminya mendaftar pegawai KPK secara online. Kemudian dia telepon saya, Bang, kami sudah ajukan lamaran secara online. Saya bilang, Tuh apa jadi pegawai KPK? Kalau begitu, kamu dua tidak lulus. Kenapa? Karena kamu beritahu saya. <SAR> oh gitu ya? Ya, besoknya saya hubungi orang SDM, Biro SDM KPK, saya katakan kalau ada dua nama ini, coret. Tidak boleh diluluskan. Jadi ada ipar saya itu kemudian tanya kenapa bang? Karena di KPK tidak boleh ada hubungan keluarga nepotisme tidak boleh. Terus ada ada ipar yang mengatakan ya sudah nanti kalau sudah diketahui baru diberhentikan atau berhenti. dan tidak bisa karena penerimaan seorang pegawai KPK mulai dari proses awal sampai pelantikan itu biayanya 70 juta. Jadi kalau saya biarkan Sampai lulus diterima, baru kemudian ketahui, Itu berarti saya telah mengkorupsi 140 juta, lah, mengakibatkan Allah. kerugian negara 140 juta. Itu luar biasa. Itu satu, kemudian Utbah, wali kota Basrah, ketika pulang ke Madinah, Bawa harta banyak. Mas Umar Ibn Hatab mengatakan, Loh, "Kamu dapat harta yang dari mana?" Kata Utbah, "Saya berdagang." Kata Umar lah, "Saya tugaskan Anda jadi wali kota." Kalau Anda berdagang terus bagaimana siapa yang urus negara? Siapa yang urus rakyat? Pasukan seluruhnya ke malam Itu adalah berlaku. Sehingga ketika soal mobil tadi saya katakan, iya saya beli bensin. Tapi kan saya ini sarjana teknik. Jadi mobil dari Jakarta, Bandung itu kan 200 kilo lebih. Itu kan berputar, banyak menipis, pulang pergi. Maka kemudian seharusnya lima tahun baru ganti ban. Maka kemudian tiga tahun sudah harus ganti ban. Okay. Ban itu kan mobilnya mobil dinas. Kan dibiayai oleh negara. Sehingga dengan begitu maka berarti saya merugikan keuangan negara. Kemudian apa namanya. E, Gearnya. Itu sekian ratus kilo itu harus ganti dan seterusnya. Itu biaya negara. Berarti saya mengakibatkan Nah itu beberapa hal sehingga kemudian. E, saya mengingat kisah Imam Shafi yang tadi malam saya cerita sama para santri, santriwati. Ya. Dia ketika bapaknya itu masih remaja, usia sempit sema mau pergi ke tempatnya, kemudian jauh perjalanan, tiba-tiba lewat satu sungai ada se apa setangkai korma yang yang hanyut, terus kemudian dia ambil otomatis karena lapar harus langsung makan. Tapi buat setelah dia makan telan dia ingat ini kan ada yang punya. Maka dia bilang oh, ini saya makan sesuatu yang punya orang yang tidak diridai atau di. Maka dia menyusur sungai itu ke atas sampai kemudian ketemu ada satu rumah dan ada satu kakek di situ. Kayak ini punya korma kakek ya? Tadi saya karena lapar apa tanpa sadar saya kemudian makan jadi saya minta ikhlaskan. Kakek itu memperhatikan anak muda ini dari atas sampai ke bawah. Luar biasa ini anak muda. Terus kata kakek, oke okay, saya Ridhoi, tapi syaratnya Karo harus menikah dengan putri saya. Loh ini masih remaja mau belajar disuruh menikah. Eh, kenapa kek? Karena putri saya itu bisu, buta, buta, tuli. tuli, lumpuh. Waduh, dalam hati ini masih muda kemudian harus menikah dengan perempuan seperti itu. Ah, nggak mau. Ya sudah kalau nggak mau saya tidak ikhlaskan. Nah anak ini memikir bahwa kalau memakan beberapa korma itu yang tidak ikhlaskan. Itu berarti makanan haram. Dan kemudian bisa membentuk sel darah dan seterusnya. Dan itu bisa. sampai kepada ke akhirat. Hanya dia ya sudah kalau begitu. Nah kalau begitu calon, temu dengan calon istri kamu. Begitu dia masuk Assalamualaikum. Terus itu perempuan. Hei kenapa? Bukan marah masuk ke sini. Berdiri kemudian dia mau pukul dia itu apa lagi ini bisa bicara, ini bisa lihat, bisa jalan. Pulang, dia keluar, dia bilang, Kak, kakek bawain saya. Katanya anaknya tuli, bisu, peka, lumpuh. Ternyata dia bisa bicara, dia bisa lihat, dan dia mau uh, berdiri. Kata bapaknya, iya anak saya itu buta karena tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Dia hanya melihat sesuatu yang halal. Dia bisu karena dia tidak pernah ucapkan sesuatu yang haram. Hanya dibicarakan sesuatu yang halal dia lumpuh karena dia tidak pernah datang ke tempat-tempat yang dilarang. Dia datang ke tempat-tempat dibenarkan. Maka kemudian, Alhamdulillah kata itu pemuda dalam hati, masih muda dapat istri calon istri yang cantik. Hasil pernikahan itulah lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Masya Allah. Masya Allah, Allah. Jadi yeah. proses ketika kita bicara parenting, Ustaz, maka jangan kita menganggap bahwa korupsi itu hanya soal ambil uang negara betul hanya ambil uang perusahaan betul tapi ketika seorang abang ambil pensil adiknya ambil buku adiknya tanpa izin itu sudah perilaku korupsi setelah ambil pinjam tidak dikembalikan itu sudah adalah perilaku korupsi okay. jadi oleh karena itu maka bagaimana perilaku anti korupsi itu bisa dibina dilatih di rumah. Mulai dari ketika suami istri melakukan senggama. Nah ini Ustaz. Jadi uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan sudah menegaskan ya dalam hadis riwayat Imam Mas'ud alaikum fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi jannati dan seterusnya bagaimana kita umat Islam ini eh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk komitmen pada nilai-nilai integritas, nilai-nilai kejujuran gitu. Nah, nyambung dengan tadi apa yang antum sampaikan dan juga tema utama kita pada uh, kali ini, kiat-kiat uh, apa atau tips-tips apa untuk menanamkan integritas, kejujuran? sejak dini pada anak karena bagaimanapun integritas itu kan kalau kita lihat e, sejarah antum sejak kecil da kemudian e, sampai kemudian mendapatkan amanah di jabatan jabatan publik itu kan tidak bisa instan ya. ya itu terbentuk dari e, pola kepengasuhan kemudian sampai pada e, pengalaman pengalaman hidup itu ya dan kita kita bisa pastikan itu mungkin perilaku perilaku koruptif di kalangan pejabat atau eh, apa kasus-kasus apa yang merugikan negara kemudian sampai pada Uh, kalau yang levelnya adalah keluarga atau pribadi ada al khianah az perselingkuhan suami istri itu kan uh, kalau secara pendidikan bisa kita runut sebabnya adalah eh uh, asidku atau kejujuran yang tidak maksimal tertanamkan sejak kecil. Monggo Buzad, mungkin bisa berbagi untuk yeah. para wali santri. Barakallahu Jadi integritas itu kan bahasa Inggris kata integrity artinya menyatu, komprehensif. Saya coba hubungkan dengan Islam, kata yang tepat itu adalah kafa. Hmm. Ya yuhallajina amanu, udhulu kafa, wala soitan, akum adumu. Okay. orang yang beriman, masuklah Islam secara totalitas, komprehensif, tidak boleh parsial, tidak boleh sepotong. Tuh. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Yang itu adalah musuh kalian nyata. Jadi, dimulai dari pernikahan. Integritas dimulai dari pernikahan. Tadi Ustaz sudah katakan, memilih seorang calon istri atau calon suami karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunan, dan karena agamanya. Barang siapa memilih karena agamanya akan mendapat kebagian dunia akhirat. Nah, dengan begitu, maka kemudian terjadi pasangan suami istri yang soleh dan soleha, dan ketika melakukan hubungan senggama yang berasal dari sperma dan ovum suami istri ovum dan sperma itu hasil daripada makanan dan minuman yang kita makan minum secara saintis dibuktikan jadi kalau makanan dan minuman yang haram maka ovum di istri dan sperma dari istri itu juga mengandung unsur-unsur yang haram maka anak yang dilahirkan itu akan bermasalah oleh karena itu maka Calon suami dan calon istri menyiapkan diri ketika sudah suami sudah jadi istri. maka makanan minuman yang dikonsumsi itu juga halal maka melahirkan sperma dan ovum itu halal maka bayi yang dilahirkan itu juga halal itu langkah pertama. Luar langkah pertama. Jadi itu poin ini ya prenatal educationnya ya. sudah sejak, sejak sebelum sejak. ya dilahirkan ya. bahkan. Sejak yang kedua ketika seorang ibu sedang hamil itu betul-betul menjaga. Makanannya, minumannya tinggal aku Karena itu tadi malam di eh, apa namanya adik-adik santriwati saya jelaskan kalau mau jadi ustad, ustazah, jadi guru, jadi dosen apa saja seorang ibu itu bisa memprogramkan ketika hamil. Ketika hamil. Jadi kalau mau anaknya jadi ustad, ustadja guru, dosen, maka ketika hamil itu mengajar. Mengajar anak, mengajar tangga, saya akan menjadi guru atau itu. Itu insya Allah. Karena ketika usia 4 bulan, ruh sudah masuk, maka janin itu sudah berkomunikasi dengan orang tuanya dan kemudian dengan alam sekitarnya. Jadi pendidikan sejak awal, pasti dalam janin. Kemudian ketika lahir, kenapa Rasulullah mengatakan, menganjurkan supaya ketika bayi lahir, maka kata-kata Allah, nama-nama Allah yang disebutkan. Sehingga kemudian, dalam parenting islami itu seorang ayah atau seorang ibu apalagi itu jangan kemudian manggil anak eh nakal eh kurang ajar tidak boleh karena ucapan ayah atau ibu itu adalah doa, doa. maka kemudian harus marah bagaimana pun kata ibu eh anak pandai eh anak soleh eh anak soleh di sini anak cerdas eh itu doa sehingga kemudian anak itu juga merasakan dirinya bahwa dia ini anak cerdas anak soleh, soleh seperti itu. Kemudian ketika masih bayi, kalau misalnya rumah itu jauh dari masjid, kemudian hujan, mungkin sekali satu pekan, mungkin hari Sabtu, hari Ahad, maka kemudian ayah, ibu, anak, bantu, dan seterusnya sholat berjamaah. Sunnatullah bayi itu menangis. Tapi kalau bayi menangis lebih kurang 5, 10, 15 menit, itu sehat. Maka bayi itu taruh di samping bapaknya, di samping ibunya, apa di tikar atau box. Kemudian ketika dia sedang menangis, tapi percayalah, ini pengalaman Ustaz. Ketika imam Allahu Akbar, baik itu diam. Ya. Yeah. Baik itu diam. Kenapa? Karena dia mendengar suara dan dia akan memperhatikan arah suara itu. Seperti. Nah, ketika sudah umur setahun atau dua tahun sudah bisa berjalan, maka anak laki-laki kita bawa ke masjid. Perlihatkan dia bagaimana wudhu dan seterusnya. Maka ketika sampai di masjid Maka kita berdiri Paling pojok kiri atau kanan Supaya tidak mutusap anak kita itu Maka ketika sujud Coba perhatikan dia sujud tapi ketika kita bangun Dari sujud dia guling-guling di bawah Dia tidak ikut Tapi itu tidak apa-apa Pertama kita mengenalkan diri terhadap masjid Saya tidak setuju Ustadz Kalau di masjid itu ada pengumuman An Anak-anak dilarang masuk Kapan kita perkenalkan anak-anak -an dengan masjid Betul Karena itu sehingga dengan demikian mereka mengenal masjid. Kemudian kita mulai ajarkan huruf-huruf hijaya. bata sa masih masih usia satu tahun. Kemudian Ahad Isnin selasa Orba Hamsa dan seterusnya. Kemudian nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Nah kemudian ketika sudah bisa baca huruf hijaya, maka kemudian kita mulai ajar yang dasar-dasar, doa-doa yang dasar, doa makan, tidur. Sekarang itu anak-anak umur 3-4 tahun sudah bisa. Sudah bisa. Nah, sehingga kemudian mereka terbiasa, baru kemudian ajarkan surat-surat pendek, al-ikhlas, anak. Paling tidak al-fatihah. Sehingga umur 4 tahun mereka sudah bisa baca al-fatihah, meskipun ketika sujud itu dia guling-guling dan seperti itu. Itu adalah pembentukan ruh Kalau pembentukan fisik atau sikap seperti itu, jadi integritas itu ada punya enam pilar sebentar pertama kejujuran yeah. yang kedua istiqomah yang ketiga melaksanakan visi baik kalau di keluarga di organisasi di kantor yang keempat objektif yang kelima berani ambil putusan siap menerima risiko hmm. yang keenam disiplin dan bertanggung jawab jadi kalau dia sudah jujur maka pasti dia akan istiqomah pasti dia akan istiqomah tidak ada orang istimewa kalau dia tidak jujur. Misalnya eh uh, berjanji ABCD. Karena dia jujur maka dia konsisten. Istiqama ABCD. Janji orang penuhi, berbicara tidak bohong, diberikan tugas tidak hianat. Sehingga kemudian dia istiqama. Dan kalau dia sudah konsisten, istiqama maka tugas yang diberikan visi organisasi isi negara itu dia akan laksanakan. Ketika dia laksanakan tugas amanah itu maka dia objektif. Objektif itu eh, kalau misalnya di di rumah ada cangkir, terus kemudian ada tatakannya itu di tengah itu ada bulatan, bulatan okay. itu. Kalau kita taruh cangkir itu tidak persis dalam bulatan di isi air di bawah itu bisa tumpah. Tapi kalau taruh persis itu di bawah tidak tumpah. Itulah adil. Adil kan bahasa Arab adalah. Artinya proporsional. Proporsional. Jadi kalau kita punya anak ada SMA, ada SMP, ada SD. Kewanjahan yang diberikan tidak sama. Karena itu tidak adil. Yang SMA kebutuhannya lebih besar dari SMP dan SMA. Nah itu kita ajarkan. Sehingga dengan begitu maka parenting buat mereka jujur itu misalnya. Kita suruh anak kita ke tetangga, warung tetangga, kasih sepuluh ribu, beli apa, kembalinya delapan ribu misalnya. Ternyata dia kembalikan cuma kembalikan dua eh, ribu. Ternyata dia kembalikan satu ribu. Itu sudah tes pertama bahwa anak kita itu tidak jujur. Nah, kenapa kurang ini? Kalau misalnya abang berangkat duluan, kemudian adik yang SD duluan, kemudian yang SMP berangkat belakangan. Ibu karena sibuk lupa kasih titip jajan kepada adik yang SD. Bang, ini adik punya uang, nanti 3.000 kasih ya. Adik. Nah, ketika pulang ibu tanya sama adik yang kecil SD. Tadi kasih uang sama abang jajan, iya berapa? 2.000. Berarti abangnya sudah ambil 1 ribu. Itu korupsi. Jadi hal-hal seperti itu sudah sampai kemana? Bagaimana istri dengan suami, suami dengan istri? Bagaimana berlaku jujur kepada istri, berlaku jujur kepada suami. Sehingga demikian, maka printing melahirkan keluarga Sakina. Keluarga Sakina itu kemudian uh, melahirkan RT Sakina. RT Sakina melahirkan RW Sakina. Desa Sakina, Kecamatan Sakina. Kemudian uh, Provinsi Sakina, Negara Sakina. Itulah Baldatun Tiawubunurubun Gafur. Oke, okay, Masya Allah. Karena itu tadi Ustadz sudah sebutkan ayat itu. Ya ayuhla jina amanu, ku'umfusukum nora. Ini kan perintah kepada suami untuk melindungi dirinya keluar dari sini. Jadi dia harus jadi teladan. Suami harus teladan. Maka istri anak juga akan mengikuti. Itu beberapa bentuk aplikasi hari-hari di rumah yang kemudian sampai di kantor dia juga akan berlaku seperti itu. Sampai ketika memiliki tugas besar presiden, menteri, gubernur, wali kota akan berlaku seperti itu. Jadi kalau sekarang misalnya Rafael punya 56 miliar kekayaan, kemudian ada sekian ribu triliun melalui PPATK, kemudian ada seratus lebih orang kementerian keuangan yang mempunyai uh, rekening yang bermasalah maka sebenarnya bukan kesalahan saja pegawai itu tapi bosnya atasannya, menteri keuangannya ya. Pak Umar ketika diberitahu ada anak-anak keledai yang tergelincir sampai kemudian uh, apa namanya... Uh, luka atau bahkan mati, begitu dia kemudian nangis ini kesalahan saya sebagai halipa kenapa saya tidak buat jalan itu rata supaya kemudian uh, anak keleda itu tidak tergelincir. Di Jepang, di Korea seorang menteri dia hadir di dalam acara pesta makan yang mewah ribut nih desain, dia mundurkan diri ada seorang menteri di Jepang dia makan di restoran mewah, bayar sendiri tapi itu kemudian dikritik, dan dia mengundurkan diri dari menteri. Ini persoalan amanah seperti ini, sehingga ketika Umar jadi eh, hakim, kalau sekarang kita Mahkamah Agung, ketika Abu Bakar jadi Khalifah, enam bulan kemudian dia mengundurkan diri. "Bakar tanya, kenapa ya? Saya makan gaji buta, enam bulan ini tidak ada kasus, tidak ada tidak laporan. Ada kasus, ya. Oh, makan gaji buta, <laughs> jadi saya ngomong itu." Begitu luar biasa sejarah dalam Islam yang diajarkan oleh rasul dan ikut oleh para sahabat seperti itu, dan kemudian kita, sebagai pengikutnya, kita coba satu persatu. Jadi, saya selalu memberikan istilah itu: snowball, bola hmm. salju. Yeah. Bola salju di atas puncak gunung itu kecil, lama-lama besar, tapi Turun. dia bulat seperti kelereng. Dia menggelinding sampai di bawah, bulat. tapi besar. Nah, itulah. Jadi, kalau kita mulai, baru dengan sholat wajib konsekuen tidak a tidak b tidak kiri tidak kanan kalau kita tambah dengan sunat rawatib tidak a tidak b tidak pas terus sampai kepada yang paling maksimal oke okay. jadi memang eh, memulai dari keluarga ini penting Iya. tapi yeah. apa eh, saya pernah diminta menyampaikan materi tentang integritas juga ya dan ditanyakan ini yang terjadi di negara kita itu kan seperti apa kejujuran itu memang atau ketidakjujuran ya lebih tepatnya atau perilaku koruptif itu kan memang mengakar sampai bawah yeah. ya maka sebenarnya itu juga relevan dengan apa yang disampaikan Rasulullah kama takunu wala alaikum Kamata kuno, iwala alaikum, sebagaimana kondisi kalian, masyarakat, kalian akan dipilihkan pemimpin yang seperti kalian. Jadi, kadang kalau kita mengeluhkan perilaku koruptif dari para uh, pejabat, ya, itu kalau kita lihat budaya yang ada di masyarakat, uh, sampai pada keluarga, itu kan juga hal-hal budaya atau kebiasaan yang mengarah kepada apa. Ketidakjujuran, yeah. kedustaan Dan perilaku-perilaku manipulatif Koruptif gitu Nah eh, Kadang, tapi gini Ustadz eh, Sering kali Anak-anak itu Atau bahkan Mungkin orang dewasa Itu terjebak melakukan Tindakan-tindakan eh, koruptif Manipulatif termasuk yang paling Mungkin yang paling rendah adalah Bohong, itu karena terdesak terutama untuk anak-anak tuh kadang kalau eh, kita hukum ya atau kita takut-takuti kita ancam itu kemudian eh, dia berdusta gitu dia berbohong itu bagaimana Ustaz? bagaimana kita me menggabungkan antara eh, sikap ketegasan ya dengan bagaimana merangsang kejujuran pada diri mereka agar mereka tidak takut gitu. untuk eh, jujur gitu ya. Jadi ya. berani jujur gitu. Eh, orang barat punya istilah begini. The best instruction is action itself. Perintah yang terbaik adalah dengan perbuatan itu. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya jam 5 sore atau menjelang jam 6. Bapak, ibu di depan ton sinetron. Terus kemudian ajan. Maka kemudian kata bapak, ibu, eh Abdullah, ke masjid. Waktu saya masih kecil, kalau dibir begitu, terus saja. Tapi hari ini, kalau kita sebut anak kita begitu, dia langsung jawab, eh, bapak, ibu, itu sekarang anak-anak begitu. Jadi, apa yang dilakukan oleh bapak atau ibu, remote control, matikan. Terus pergi yang laki-laki diajak ke masjid atau musala ya ini tempat tempat, tempat apa namanya di rumah kalau ada pengajian silahkan ke masjid jadi langsung dengan perbuatan itu sendiri nah masjid. karena itu maka ada yang disebut dengan mau iza. jadi kebijakan-kebijakan itu misalnya ke Rasulullah ada seorang pemuda yang memasuki Islam tapi dia bilang Rasulullah saya ini masih biasa mencuri Kata Rasulullah, "Oke, okay, tapi setiap kamu mencuri, lapor ke saya." Jadi, setiap kamu mencuri, dia lapor lama-lama lebih sebulan. Begitu, nabi tidak pernah jumpa lagi. Dia terus, nabi tanya, "Kenapa kamu tidak pernah datang?" Rasulullah, "Saya malu untuk ketemu Rasulullah, jadi saya sudah tidak mencuri lagi." Jadi, ini mau Iza, bagaimana kebijakan menyesuaikan dengan kondisi seseorang, masyarakat, nanti kemudian digiring. Oke. Okay. Jadi saya karena sarjana eksata, uh, ada dalam ilmu fisika itu disebut dengan teori diagonal. Teori diagonal itu begini, Bapak Ibu. Bapak. Ini sungai deras. Mengalir deras. Saya mau menyeberang dengan perahu. Kalau saya menyeberang lurus begini, perahu akan terbalik. Maka apa yang diajarkan saya menggunakan kecepatan arus, saya mengarahkan perahu itu ke sana. Sehingga tidak terbalik. Sampai di sana, saya turun, baru saya jalan ke sini. Hmm. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana mau iza itu. Jadi dengan kebijakan, kearifan, sehingga kemudian di, orang itu kemudian sadar dengan sendirinya. Ada satu hadis Rasulullah yang mahfumnya, pemilik onta yang tidak diikat, oleh pemiliknya jika dicuri tidak dihudud tapi ditazir. Oke. Okay. Kalau al 38 kita tahu bahwa laki-laki muslim perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Tapi dalam kasus Nabi tidak suruh potong tangannya. Tazir putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri. Mungkin belum sarapan, mungkin bulan tua. Terus kemudian dia lihat ada unta yang leluasa. Kalau kita sekarang mobil atau motor gitu, sepeda dicuri. Maka kemudian harus putusan hakim. Itu menilai kenapa. Dari hadis itu lahir teori di KPK, seorang pakar korupsi orang Inggris, bahwa korupsi itu penyebabnya karena dua, niat dan kesempatan. Niat itu adalah domain individu, bangun melalui pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan adalah sistem oke, okay. yang diterapkan di pemerintahan, di negara, di keluarga. Jadi itu menyelesaikan persoalan bangsa ini cuma dua, saya Ustadz. Perbaiki pendidikan nasional kita dan perbaiki sistem pemerintah selesai. Insyaallah kalau itu laksanakan 25 tahun dari sekarang 2040-nya kalau datang tim kapur Ya. Yeah. Insyaallah tabarakallah luar biasa penjelasan dari beliau. Yeah, uh, anu Ustaz, apa tadi kan antum sampaikan uh, betapa integritas itu komprehensif ya, sangat yeah. komprehensif. Tidak hanya soal kejujuran tapi juga terkait dengan keistikomahan, disiplin, tanggung jawab, objektivitas, dan juga eh, berani bersuara. Nah ini eh, hari ini kan kita mendapatkan fenomena di masyarakat itu yang kalau untuk dirinya sendiri dia jujur, ya, terutama di kalangan eh, birokrasi ya. Tetapi kemudian dia itu kejujurannya ya hanya untuk diri sendiri. Ketika melihat penyelewengan, penyimpangan yang dilakukan oleh teman-temannya atau atasan-atasannya itu, dia tidak bisa bersikap, tidak bisa eh, apa bertanggung jawab, tidak bisa istiqomah menyuarakan eh, kebenaran. Nah ini bagaimana saat menanamkan eh, kalau sudah jujur. Bagaimana dia juga jangan diam ketika melihat ketidakjujuran atau hal-hal e, yang e, bertentangan dengan kejujuran itu dilakukan oleh orang lain atau lingkungannya. Keberanian untuk itu tuh kan juga harus ditanamkan iya. sejak kecil. Okay. Munggu, Umar Ibn Khattab ketika menyampaikan pidato, nantikan, tiba-tiba berdiri seorang pemuda meluruskan pedangnya. Wahai amri mu'minin, pedang ini akan meluruskan Anda jika Anda keluar dari Qur'an dan Sunnah. Meribatab, tidak perintahkan bin untuk tangkap di Umatan <laughs> terima kasih atas saran anda. Jadi oleh karena itu maka kualitas warga masyarakat itu sangat penting. Di dalam salah satu hadis kata rasulullah suatu masyarakat seperti taman yang indah karena ilmunya ulama, adilnya pemimpin, jujur kaum pedagang dan disiplin warga masyarakat. Sebaliknya taman yang indah itu menjadi hutan belukar penutup buas karena ulamanya su pemimpinnya zolim pedagangnya tidak jujur dan disiplin rakyat tidak disiplin seperti itu nah oleh karena itu maka saya selama 8 tahun di KPK saya menangani 10 kasus pelanggaran kode etik di KPK dari 10 kasus itu saya enam jadi ketua majelis kode etik 4 anggota dari enam menjadi ketua majelis kode etik KPK itu dua empat saya pecat kemudian dua saya pecat dari jabatan yang empat tadi itu dari anggota KPK dari pegawai KPK kemudian saya pecat dari jabatannya jabatan. jadi pegawai biasa kemudian ada dua kasih SP3 dan satu dia harus mengganti uang yang dia pakai telepon pribadi pakai telepon kantor dia harus ganti uang dan kemudian akan tasi. Salah seorang direktur eselon 2 itu saya pecat, itu teman akrab, teman akrab. Sehingga ketika saya jatuhkan palu, itu suara saya serak karena mau menangis. Karena ini teman akrab, teman dekat, dia dokter itu. Tapi demi Allah jika Fatimah bintu mau mencuri, pasti potong tangannya. Jadi saya ingat hadis itu, saya ketuk palu, jatuhkan hukuman, pecat dari direktur dan kemudian dikasih sourcing selama empat bulan. Nah, jadi untuk kita bisa menjadi istiqomah konsisten satu dan perbuatan, ya ingat saja, ingat saja bagaimana ancaman Quran, bagaimana janji-janji Quran, bagaimana ingatan dari Rasulullah atau para sahabat. Kalau kita karena jauh tidak baca buku apa, ya kita lihat toko-toko yang Paling tidak pada zaman kita ada insya Allah seperti itu. Bagaimana perilaku mereka dan seterusnya. Saya Ustadz 4 tahun bersama Pak Muhammad Nasir, Pak Sabri Bernegara, Pak Brun Harap, mantan Perdana Menteri. Dan kemudian saya lihat Masya Allah. Pak Nasir itu Perdana Menteri pakai mobil biasa. Dan ketika tidak cocok lagi dengan Soekarno, dikembalikan mandat, mobil dinas dikembalikan, pula naik sepeda ontel. Ini mantan Perdana Menteri. Luar biasa. Pak Burhanu Harap itu juga tidak punya rumah. Parum itu tidak punya rumah pribadi. Semua rumah dinas. Nah jadi, oleh karena itu maka selain ayat Quran, kemudian hadis dan para sahabat, saya belajar dari tokoh-tokoh yang saya kenal dan itu dan saya coba terbuka. Saya satu ruangan dengan Pak Burhanu Harap karena saya jadi sekretaris beliau dari tahun uh, 81 sampai 84 gitu azan masjid di samping di keramat raya empat beliau langsung kemudian ke masjid saya ke toilet ambil buang air kecil kemudian wudhu saya terus berpikir Pak Burhan Darah enggak ambil wudhu saya perhatikan karena saya mantan wartawan saya selidiki Masya Allah ternyata Pak Burhan itu dari rumah wudhu sampai zuhur Ya, wudunya. Menjaga wudu, ya, menjaga Ya. Menjaga budinya itu, itu luar biasa. Yang itu yang saya tidak bisa meniru karena saya gangguan apa namanya, eh, apa namanya kencing sehingga saya beberapa jam. Kemudian saya apa namanya seperti itu. Jadi hal-hal seperti begitu yang kemudian kita ikuti sehingga sebagai penutup Ustaz karena saya ada hmm. harus acara jam 8 ini. Hmm. Eh, seorang ayah yang berhasil jika anaknya mengatakan. Kepada teman-temannya. Laki-laki ayah yang terbaik dunia adalah ayah saya. oke ya. Begitu juga seorang ibu yang baik. Ada ketika anak-anaknya mengatakan kepada teman-temannya. Ibu yang terbaik dunia adalah ibu saya. Begitu juga suami yang terbaik. Ketika istrinya mengatakan kepada Suami yang terbaik adalah suami saya. Dan begitu juga suami. Ketika mengatakan kepada teman-teman. istri yang terbaik adalah istri saya. Maka itulah insya Allah. Betul-betul keluarga Sakinah Dan kemudian terus sampai secara nasional yang saya katakan tadi Waldatum Taiban Walbun Gafur sebagai penutup dari kurang lebih setengah jam ini para pemirsa ambil saja satu tidak usah semua coba terapkan di diri sendiri dengan keluarga katakan soal disiplin baru kemudian terus gunakan sistem spiral kedua ketiga yang kedua kalau tahu bukan hak Anda, meskipun satu rupiah, jangan diambil. Sebaliknya kalau tahu hak Anda itu berjuang sampai tetesan air liu yang terakhir. Air liu dulu Ustaz, jangan dulu darah. Air liu dulu, air liu sudah baru bisa sampai ke darah. Barangkali okay. itu apa namanya oleh-oleh yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Ustaz. Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa ya. E, saya rasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Yahmahwa tadi banyak sekali poin-poin parentingnya ya uh, terkaitan dengan jaga makanan yeah. halal haram bahkan sejak sebelum menikah, apa, menikah. kemudian juga bagaimana kutuah Hasanah memberikan yeah. keteladanan kemudian juga murakobah tadi ya yeah. murokobatullah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa taala yeah. ya uh, dan juga poin-poin yang lain yang luar biasa yang Insyaallah para ayahanda, para ibunda, kalau itu kita terapkan pada uh, diri kita dalam lembaga pendidikan kita bersama santri-santri kita bersama anak-anak kita di rumah, benar-benar akan bisa membangun nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas lebih luas lagi, dan tentu ini akan spiral ya, yeah. akan dari keluarga, kemudian masyarakat, kemudian bangsa. Yeah. Demikian Masya Allah sebenarnya yeah. ini masih banyak pertanyaan Ustaz. Insya Allah lain, uh, lain waktu. Tapi insya yeah. Allah karena uh, keterbatasan beliau. Setelah yeah. ini beliau masih ada agenda. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa dilanjutkan. Tapi ala kulihal, sudah banyak mutiara yang kita dapatkan. Dan kita doakan mudah-mudahan. Uh, beliau, Allah berikan Amin. kesehatan, Allah Amin. jaga, dan terus memberi inspirasi Amin. kepada kita dan generasi muda kita Amin. untuk komitmen dengan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas, istiqomah, Amin. menyuarakan kebenaran. Amin. Demikian, sekali lagi, jazakumullah khairan, saat Abdullah sudah berkenan mampir ke Ibnu Abbas, Amin. sudah memberikan nasihat kepada santri-santri kita, bahkan ini. Berkesempatan untuk Memberikan uh, Taujih tentang parenting Terutama kepada Para wali santri kita fikum, sadid, Kita akhiri dengan kafarotul Majlis Subhanakallahumma Subhanakallah, wabihamdika abidika, illa 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 anta wa Demikian para pemirsa sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh